Tiada dua jalan, kanan lebih baik. Woi. Ada pocong, men. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan bermain map horror lagi. Oke, jadi pada video kali ini saya akan bermain Minecraft horror map berjudul Keramat. Ini buatan Indonesia. Oke, enggak ada apa-apa di sini, ada ini. Oh, kita harus masuk kayaknya ke sini. Kita dari bus ya, spawnnya di sini pas mulai di bus. Ini bus apa pesawat sih? Bus ya kayaknya, bus. Ada jalan di sini. Play rules dan cerita. Rules-nya kita baca. Oke, brightness noise volume 45. Oke, jangan lari. VOV-nya tadi 70. Oke, dan ceritanya, kamu tinggal di tempat penari dan kamu menyelidiki tempat itu, namun temanmu diculik oleh makhluk gaib. Kamu tahu bahwa ingin ke tempat makhluk gaib itu harus di pantai. Kamu menuju ke pantai itu, tapi kamu tidak kesadarkan diri dan kamu berada di hutan. Oke. Play. Let's go. Keramat, a Minecraft horror map. Oke, ada jump scare. Masuk ke dalam rumah. Oke, kita disuruh masuk ke dalam rumah. Ini sesudah atau sebelum kejadian? Kayaknya sebelum deh. Kita masuk. Oh, ada teman kita. Halo. Zah. Apa? Pak Gondrong di mana dah? Di belakang, emang kenapa? Gak apa-apa. Oh ya udah, gue ngantuk nih. Gue tidur dulu ya. Oke. Oh, kita pergi ke belakang dulu. Kita mau cari siapa tadi? Pak Zah ya kalau nggak salah. Di belakang tuh di mana? Di sini. Halo? Oh, ini dia. Oh, ada kuburan di sini ya? Hai Pak Gondrong. Ya, ngapain di sini, Pak? Lagi lihat makam. Oh. Reza di mana? Di dalam katanya mau tidur. Udah dulu ya, Pak, ngobrolnya saya mau tidur. Ya udah. Pergi ke kamarmu dan tidur, oke. Siapa nih yang mati? Indri 2017, Sandi. Oh, 2017 semua nih. Dimakan binatang buas, gagal ginjal, bunuh diri, kehilangan darah. Oh no. Oke lah kalau gitu. Kita tidur aja, udah malam ini, guys. Kita tidur. Kamar saya di mana lagi? Kamar saya yang ini. Bukan. Oh, luas ya rumahnya, luas. Kamarmu, oh ini kamar kita. Halo, tidur? Pergi ke kamar Reza. Oh, kita disuruh pergi ke kamar Reza. Kenapa nih tiba-tiba? Kamar Reza. Hah? Siapa kamu? Mana sih siapa? Lah, kita ngobrol sama siapa dah? Cari scaffolding untuk mendapatkan pickaxe. What? Saya bicara sama siapa sih? Gak muncul tadi hantunya. Oh, ini ada sesuatu. Scaffolding. Mossy cobblestone. Kita bisa taruh di mossy cobblestone. Tadi perintahnya apa? Oke, cari scaffolding untuk mendapatkan pickaxe. Kita bisa taruh di mossy cobblestone. Itu di mana lagi? Oh, udah bisa lari sekarang. Ya, hantunya nggak kelihatan tadi. Di sini nggak ada sesuatu, oke. Mossy cobblestone. Di belakang kah? Saya harus cari mossy cobblestone nih. Nggak ada ya di sini? Oh, ini. Ini, guys. Nah. Salah lagi saya taruhnya. Untung bisa. Ini tetap bisa. Oke. Cari pickaxe. Oh, itu dia pickaxe-nya. Ini. Oh, ini yang tadi. Kita harus cari pickaxe buat ngebuka gerbang ke pantai. Apakah yang tersembunyi di sini? Mana sih? Apakah di atas pohon? Oh, ini. Cobblestone. Bisa ngancurin cobblestone. Oke. Bisa ngancurin cobblestone. Cobblestone ini.
Ada apa dalam? Kunci. Oke. Kuncinya ini buat kamar yang di sini kah? Oke, benar-benar. Iron bars, nice. Jadi teman kita diculik sama sebuah makhluk gaib dan kita mau nyelamatin ya sekarang. Oke, let's go. Ini kita buka. Nice. Oke, kita pergi ke pantai sekarang. Siapa sih nama teman kita tadi yang diculik? Reza ya? Reza guys, Reza, tunggu saya. Kita ke sini. Kenapa aku pusing? Oh. Kita di mana? Hahaha, kau ada di hutan. Aku adalah penunggu pantai. Oke. Oke, kita telusuri aja deh tempat ini. Oke, kita jalan-jalan. Kok ada ini? Ini tempat apa lagi? Halo, ada item? Ada. Kita bawa aja, siapa tahu butuh. Oke, nggak ada lagi di sini, kosong. Kita jelajahin jalan yang ini. Oke, ada dua jalan, kanan lebih baik. Woi, ada pocong men. Oke, ada ini item lagi, helm. Ada helm, kita bisa pakai aja. Oke, di sini kita dapat helm. Kita ke jalan yang kiri lagi. Oh, masih kebagi dua. Ya udah ini aja dulu. Kosong. Oh, enggak ada lagi kan? Oke, tinggal jalan ini yang belum kita explore. Kebagi dua lagi. Oke, cek dulu yang ini kosong. Woi. Kaget saya. Oke. Enggak ada apa-apa yang saya lewatin. Oke, kebagi lagi dua jalan nih. Ada item di sini? Gak ada. Oke, jalan. Oh, sabar saya cek di sini dulu. Gak ada. Nah, kita ke sini. Lari dalam 3. Waduh, kok disuruh lari nih tiba-tiba? Wah, lari. Ada yang kejar kah? Dia nggak ngejar sih, ya udah lari aja. Lari. Oke, suaranya udah hilang, berarti udah jauh. Kita lari aja nih, kemana nih? Ini saya nyangkut di sini. Gimana dong? Lah, saya salah jalan kah? Oh, ada item di atas pohon. Ah, astaga. Oke, berarti kita balik lagi. Nah, apakah kita udah selamat? Oke. Oh, ini gimana lagi saya? Ada ini tulang sama sarang laba-laba. Ada item kah di sini lagi? Hahaha, waduh. Saya nggak sempet baca nih, cepet banget. What? Apa yang terjadi? Maafkan aku Reza, waduh, kenapa nih? Sabar, saya baca dulu. Waduh, saya kayaknya teman yang kurang baik ya, nggak tahu nama lengkap. Ini ketutup. Ini exit. Aduh, nggak bisa ke exit. Gimana nih? Apakah saya harus mencari sesuatu yang tersembunyi? Ada sesuatu kah yang tersembunyi di sini? Di sini nggak ada apa-apa. Ada di atas genteng satu. Nggak bisa. Oke, ada kunci. Oke, kita dapat kunci untuk ini. Nice. Dapat makanan dan jaring laba-laba. Makanannya buat apa?
Wih, makanannya buat apa? Buat? Oke, sekarang saya harus ngapain? Saya udah dapat buka pintu ini, dapat makanan. Oh, astaga, ada ini. Ada yang tersembunyi ternyata. Exit, nice, 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 nice. Bisa. Keluar. Ah, selesai guys. Set ending. Waduh, saya dapat set ending guys. Berarti ada good endingnya dong. Oke teman-teman, jadi itu saja gameplay saya bermain map keramat ini. Jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.